Oh, ajok perda anda. Aku nak ano janjian nunggu takui kau rumah aku dalam hutan Nanggur. Kau nak bisa mau berkasih tahu? Ya, apa yang dikasih tahu kepada kepala desa bahwa kami akan bekerja. Sudah layangkan suratnya, Pak. Kami bekerja atas nama masyarakat. Jadi secara lisan. Iya. Ada berapa orang, berapa puluh orang, Pak, yang bekerja hari ini? Ya, kami yang ada inilah. Pak, alasan pengerjaan itu seperti apa, Pak? Nah, apa alasan warga sendiri untuk mengerjakan membuka jalan? Membuka jalan pastinya ya untuk desa kami lah dulu. Iya, yang menghubungkan apa, Pak? Menghubungkan desa. Penghubungan desa apa, Pak? Penyambungan penghubung desa antara desa Apar dengan desa Ampalu. Berapa meter, Pak? Itu, Pak. Berapa meter, berapa kilo? Iya, berapa kilo? Lebih kurang 500 meter. 500 meter. 400 sampai 500 meter. Dibayar pakai uang daerah, Pak, APBD, Pak. Pak, sebelumnya enggak. Udah ada izin dari kepala desa sendiri atau gimana, Pak? Udah ada ya, Pak, ya? Udah. Pengerjaannya mau pakai anggaran yang mana nih, Pak? Anggaran masyarakat atau untuk sementara waktu masyarakat. Oh, masyarakat semuanya. Iya. Untuk sementara waktu. Berarti dari hasil dikumpul uang dari masyarakat gitu, Pak? Ya gimana caranya lah bagi kami. Tidak ada laporan, tidak ada surat secara mentan, saya tidak tahu. Tidak tahu ya, Pak, ya? Ya. Berarti warga sendiri berani inisiatif untuk membongkar itu gimana, Pak? Warga sendiri? Ya, warga sendiri itu katanya dia yang penyalahan. Dia disuruh sama orang. Ya. Itu saya tahu saya. Ya, itu ya, Pak. Dari pemerintahan setempat memang kawasan itu memang kawasan bersih. Kawasan bersih Kalindo, dan dilindungi ya. Oleh warga ya, Pak, ya? Ya. Itu gimana tindak lanjutnya sekarang, Pak? Tindak lanjutnya sekarang itu yang bersangkutan dengan orang-orang terkait seperti dari Dinas Kelautan, Dinas Kehutanan, ya. Itu saya nunggu kelanjutannya. Kalau saya selaku pemerintah desa, selaku kepala desa, tidak tahu sama. Selama kawasan yang dibangun jalan oleh masyarakat ini sendiri, itu memang termasuk kawasan hutan dilindungnya atau gimana, Pak? Kawasan lindung namanya. Kawasan lindung. Itu ada di RTRW. Jadi memastikan ini kawasan lindung, besok kita akan pertemuan dengan Bapeda yang merencanakan RTRW dengan Perkim, dengan PU-PU terkait lah. Kita bicarakan menyelesaikan permasalahan ini apa yang harus kita lakukan. Pak, setelah survei dari dinas sendiri, Pak, berapa total semua yang terkena apa, Pak, terkena dampak, Pak? Kita belum survei yang akurat, cuma perkiraan-perkiraan barangkali ada jalannya sekitar 400 sampai 1 kilo lah barangkali.